Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, saat ini saya berada di lokasi Kampung Tangguh, Desa Tabongo Timur, dan juga lokasi wisata Jatilodungga, Desa Tabongo Timur. Dan kegiatan kami hari ini dalam rangka kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Tabongo. Oke, dan sebagai informasi bahwa ini merupakan wisata, tempat wisata baru di Desa Tabongo Timur. Oke, saksikan terus kegiatan kami hari ini. Masker di pemerintah desa, ada masker-masker yang dibagikan. Begitu Mas Sek ya, masker-masker yang dibagikan. Jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat tetap menang. Alhamdulillah juga sangat ini masih di bulan hujan, semoga membawa berkah. Dan mudah-mudahan kegiatannya akan tetap berjalan dengan masker. Oke, tetap semangat. Selamat datang Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Wisata Jatilodungga, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Nah, kita lihat ini Bapak Bupati didampingi oleh Bupati dan Kepala Desa Tabongo.
bukan live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Gorontalo Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nielsen Tumani MPD, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Gorontalo Bapak Hendra Istimeto ST bersama rombongan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati Bapak Camat Tabongo bersama unsur pemerintah Kabupaten Tabongo, kami hormati Bapak Kepala Desa Tabongo Timur bersama unsur aparat pemerintah Desa Tabongo Timur. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Haji Insinyur Nielsen Tumalimbo MPD. Disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang saya hormati. Mungkin bisa berdiri Pak Hendra Hemeto. Ini pendamping saya yang baru tanggal 26 Februari lalu dilantik. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, teristimewa tentunya Kepala Desa, Desa Tabongo Timur. Saya sudah dua kali ini diundang ke sini, satu kali di daerah Bunda ya, yang pemilik ini. Ini Bunda ini lego beliau, dua periode setelah itu tidak mau lagi jadi Kepala Desa. Ini regenerasi, tepuk tangan dulu juga kepada beliau ya. Para generasi muda, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya banggakan, saya terusan saja hari ini banyak bahagia. Salah satunya berada di sini. Kita di COVID begini tidak sekedar protokol kesehatan, tidak sekedar makan, tapi bagaimana kita bahagia. Sama juga dengan perokok ya. Perokok itu bisa jadi sehat atau tidak sehat. Kalau tidak sehat, berarti dia tidak bahagia. Kalau dia bahagia, ya menumbuhkan imun itu. Nah, kebahagiaan ini yang harus kita lakukan, termasuk berada di tempat wisata seperti ini. Saya baru lihat di medsos. 3 hari yang lalu saya lihat di medsos, saya bilang, di mana ini? Nah, oleh karena itu di medsos itu Pak, kalau bisa alamatnya jelas. Apa namanya? Jati apa namanya? Jati Lodung. Jati Lodungga, mestinya di situ Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo. Sehingga di medsos itu jelas, oh di mana ini? Wah, datang. Jadi jelas, karena itu saya bergembira, apalagi di era COVID begini, kita harus menumbuhkan ekonomi baru dan kebahagiaan. Yang terakhir, saya juga bangga hari ini karena menggunakan potensi alam yang ada. Apalagi jati ya, saya langsung terinspirasi nih ya. Saya punya jati Pak Kapolsek pada nambil di anggrek sana, perbatasan Kabupaten Gorontalo. Itu kurang lebih 10.000. Saya bilang ini cuma 400 pohon sudah jadi begini ya. Nah, ini luar biasa. Dan itulah inspirasi, inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat yang berada di sana. Paling akhir, saya juga bangga hari ini karena budaya kita tetap terjaga. Ini ada dan dana Wolongamia termasuk menjual baju kerawang dan
setiap keranjang, ini hal yang harus kita pertahankan bersama. Karena itu adalah kekayaan Kabupaten Gorontalo. Saya kira itu saja dan saya mohon sekali lagi dukungan Mutata Mula'ah kepada kami berdua yang baru terpilih jadi bupati baru satu bulan yang lalu, sehingga dua kali lebih baik tagline kami benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Amin. Saya kira itu saja, terima kasih karena saya dengan Pak Wabub masih ada beberapa acara lagi. Bahkan hari ini saya ingin main bola di Ratuna, ya. Tapi kelihatannya hujan begini. Nah, setelah dari sini kok rata ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pakai merah apa ya? BPD Pak, anggota BPD. BPD? Iya siap. Tepuk tangan dulu untuk BPD. Kenapa? Di tempat yang lain BPD dengan kepala desa benturan. Nah di sini kolaborasi kerjasama yang baik. Ini luar biasa. Kasih. Ya, mohon izin Pak Bupati dilanjutkan sekaligus penyerahan bantuan. Bantuan makanan tambahan bagi lansia pada Ibu Nari Kalabi dan bantuan UMKM. Iya, terhormat Ibu Nari Kalabi, disilahkan penyerahan bantuan tambahan makanan tambahan lansia. Selanjutnya penyerahan bantuan UMKM kios pada Ibu Irawati Yusuf. Ya, diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Hendra Isin. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta rombongan telah menuju. Ya, selanjutnya tama-tama. Ya. Sambil istirahat Pak Bupati mau izin dilanjutkan dengan tarian tradisional. Ya, kedua tarian tradisional dan ada dilanjutkan. Ya. Ya. Sebagai informasi Pak Bupati, tarian tradisional ini telah memenangkan juara satu pada perlombaan tingkat Provinsi Gorontalo. Yang alhamdulillah telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia berupa alat tradisional untuk mengiringi. Silakan duduk. Iya. Foto. Alhamdulillah Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati berkenan untuk dapat mengambil foto bersama. Iya. Pak Irmas. Iya, disilakan untuk mengabadikan foto bersama. 1 2. Iya. Kami ucapkan terima kasih. Desa Tabung Timur, insya Allah hari ini memang sesuai dengan tentatif yang ada di jadwal Pak Bupati itu langsung beliau yang mengukuhkan. Namun ada keterbatasan waktu dan kondisi hujan sehingga untuk pengukuhan oleh Bapak Bupati itu sudah diminta
kepada saya untuk mengukuhkan adik-adik sekalian dengan orang tua Sanggar Seni Walabang. Jadi saya mulai, jadi kata-kata pengukuhan tolong didengar secara seksama. Bisa. Maka pada hari ini Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021, saya Kepala Desa Tabong Timur akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus dulu pada seluruh Ikatan Remaja Masjid dan Sanggar Seni yang telah dikukuhkan. Disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara ramah tamah.